suka ya. Sama. Aduh, aku jadi mudah. Aku tidak percaya setia. Oh. Kamu setia enggak? Ini jangan di on kamera nih, kau mau on kali ya? Ya on lah, gimana sih? On lah. Ya, itu teman aku. Oh, on lah. Tuh, salaman dulu dong. Oh iya. Hai. Rija. Mel. Boleh dia masuk? Boleh. Teman kamu? Iya. Duduk aja dulu berarti. Duduk aja Pak. Balik lagi apa duduk ya? Gimana? Nih, ini dia tuh dari kemarin nanyain kamu loh, Mel. Oh ya? Itu tuh katanya yang kemarin Amel pengen ketemu dong. Kenapa belum ketemu sama Rijal katanya? Ini ketemu nih mau ngapain? Ketemu mau minta foto. Iya. Aduh. Oh, ini ya, ternyata lebih cantik dari aslinya. Hah? Lebih cantik. Ya, lebih cantik dari aslinya. Maksudnya gimana? maksud lu gimana? Daripada enggak lu tuh tadi tipe ya, typo loh. Oh iya. Aslinya lebih cantik daripada di cam ya? Gitu maksudnya. Oke. Okay. Iya, dia tuh gitu kelebihannya tuh enggak tahu tuh aslinya lebih heeh. Jangan maju-maju jauh-jauh. Jauhin. Rumah. Sakit kepala. Oke, jadi kita sebelum apa sih namanya? Sebelum kita pilates ya. Karena kan pilates itu yang ditunggu-tunggu banget, itu konten terbaik sepanjang masa katanya. Karena dia pilatesnya emang bagus banget gitu, gerakan-gerakannya tuh benar-benar dapet gitu. Ya. Iya. Iya. Nah, sekarang sebelumnya kita istirahat dulu, ngadem dulu. Soalnya kan panas juga. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang kita ngejemput ya. Iya. Dan gua nungguin si Rijal juga kan, si Rijal parkirin mobil yang gua bawa. Nah. Di sini sekarang gua kepo karena kan kita harus tahu nih beda-beda cowok itu kriteria cowoknya juga beda lagi gitu. Jadi sekarang kita tanyain ke Amel, aku belum pernah kan nanyain ini ke kamu, belum, cuman pilihan pertanyaan doang kan. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Cantik uang kayak gitu kan. Iya. Betul. Nah sekarang kita tanyain kriteria cowok yang kamu suka, nomor satu dari kriteria cowok yang paling kamu suka. Cowok. Ya, cowok. Cowok. Ya, udah pasti cowok. Udah pasti cowok kan. Terus harus ngapain? Harus kayak di mana gitu? Enggak nganggur, udah pasti. Nah, lo. Oh. Enggak okay. Nganggur. Tuh guys, enggak nganggur. Gak nganggur. Yeah. Kerja. Terus kalau misalkan dianya udah proses mau kerja gitu, tapi dia masih diem gitu, belum dapat kejelasan dari pekerjaannya, belum dapat panggilan atau belum dapat apa, itu gimana? Masuk enggak? Makanya aku lebih demen sama cowok yang lebih umur sih. Jadi dia posisinya lebih dewasa daripada yang lebih. Dia posisinya gitu, dia udah kerja gitu. Oke, cowok berumur lebih baik berarti ya. Karena mungkin cenderung lebih bisa membimbing lah. Mengayomi. Heeh. Membimbing lah ya. Membimbing. Belimbing. Oke, guys. Mengayomi apa? Kursa. Iya gitu, membimbing sama. Enggak, gue jadi sih. Gua salting kan aja. Lu kan? Lu kan aja balik aja deh. Enggak. Oh, sok cool gitu. Salting sama ya. Ini salting sama. Oke, selanjutnya. Lagi. Apa ya? Apa ya? Ini benernya pertanyaan. Aduh, kan kok jadi semuanya salting gimana sih ini? Udahan aja lah. Ya, udahan aja lah. Kita bisa ngelakuin hal yang lain. Ayo, nah coba. Apalagi pertanyaannya? Enggak ribet. Tuh, enggak nah, ribet. Definisikan dari cowok yang enggak ribet. Karena setahu gua nih, cowok tuh rata-rata tuh enggak ribet sih. Kalau yeah. Dibanding cewek ya. Betul. Iya kan? Iya. Nah. Entar dikit-dikit telepon, kayak dikit-dikit. Oh, iyalah gitu. Risi gitu kan ya? Suka kalau gitu. Sebenarnya lama-lama ya. Oh, suka. Aku suka. Bingung nih, plin. Gimana? Cewek tuh gak suka, jadi jangan terlalu, aku tuh gak suka sama cewek yang terlalu ngejar-ngejar sih, harus cool-cool gitu. Nah lo, cool. Jadi ada gregetnya gitu. Oh iya. Jadi kalau cowok yang benar-benar ngejar-ngejar, kitanya juga gak ada tantangan mungkin ya? Iya, aku lebih suka sedikit ngejar daripada aku dikejar. Alah si boy. Duh. Oke, bentar, aku mulai paham ini guys. Jadi, iya, ngejar-ngejarnya tuh jangan terlalu diperlihatkan mungkin ya. Jadi ya suka tahan, tapi tahan suka harga. Tahan harga. Jadi kayak cowoknya tuh kayak nahan diri gitu loh. Nahan diri. Iya. Buat berontak padahal dalam hatinya kan menggebu-gebu ya.
tahan aja gitu. Oh iya iya. Karena aku kalau suka sama orang juga tahan. Iya, jadi kayak dia kayak suka tapi ya bodo. Dipendem gitu apa gimana? Iya kayak kalau misalnya aku cari nyariin orang yang aku suka gitu, aku kayak jangan dulu. Oh gitu. Gengsi ya. Oh. Jadi pasti kayak aku suka sama kamu gitu. Alah, siapa? Ma! Nyari-nyari kamu tuh, dari kan? Kemarin makanya. Oh, kan gitu. Akhirnya ketemu gitu juga. Kalau udah ketemu kita bisa melepaskan satu sama yang lain. Iya. Iya. Ya, pokoknya ya itu berarti tahan jangan terlalu ngejar-ngejar katanya. Tapi jangan cuek juga kan berarti. Iya, sewajarnya aja. Sewajarnya. Oke, selanjutnya berarti Amel tipe yang seperti ini, guys. Mm-hmm. Terus apalagi belum selesai nih. Mm. Kita tunggu dia mikir ya. Satu jawaban mikirnya agak lama. Lama, lemot ya. Gitu ya. Tuh kan, salah ngomong, salah tingkah juga. Enggak. Oh iya. Ih. Apa ya? Aduh. Kok gua yang gemeteran ini gimana sih? Rapi. Nah, itu rapi. Nice. Oh, berarti gua enggak masuk rapi. Nih kalau rapi. Apalagi gua enggak. Tuh enak dilihat. Dia tuh menarik lah ya. Apa gimana? Jadi kalau dia pergi kemana-mana tuh kayak aku kan orangnya lumayan rapi ya. Nah lo harus mengimbangi bisa main. Iya benar-benar. Kan banyak orang yang santai yang kayak misalnya pergi pakai celana pendek atau nah itu aku kurang suka sih. Udah lo nggak pakai celana pendek, tapi lu pakai celana pendek lo. Tapi lu kurang rapi juga nih. Ya aku juga sama sebenarnya. Cuma tergantung acara kegiatannya lah. Nah gitu. Aku suka sama orang yang memperhatikan penampilan. Nah itu tuh. Makanya tadi ditanyain, ini gimana nih stylenya, takut salah gitu. Iya. Kok gue jadi kayak arah perfeksionis gitu? Wow. Ah, gitu. Enggak, ini kan kita menanyakan kriteria ideal ya. Kan? Semua orang juga punya detail kriterianya. Iya, walaupun nanti ujungnya tuh biasanya, ya nggak apa-apa, yang mau aja. Biasanya gitu ujungnya. Ada yang mau. Oh, iya. Punya kesukaan aneh, tapi ini aneh. Okay. Nah, itu kesukaannya tuh, kesukaannya. Aku suka, kalau misalnya aku punya pacar nih, aku gak suka pacar, kan aku sering main handphone. Iya. Aku gak suka pacarku cuman ngeliatin aku doang, atau fokus ke aku doang. Aku sukanya cowoknya juga main handphone. Aneh gak? Iya. Gitu, aneh sih. Jadi aku tuh kayak punya pacar dulu, kemarin ya. Dia tuh kayak fokusnya ke aku lagi main game, dia tuh kayak fokusnya ke aku tuh lebih demen cowok yang kayak ngurusin kerjaan atau main entah chat sama cewek gitu. Aku juga gak tahu sih sebenernya. Karena aku gak suka kayak lu gak punya kesibukan yang lain ya selain dating. Gitu. Nah tapi ini emang agak berbeda dari cewek pada umumnya sih. Soalnya kadang cewek pada umumnya, walaupun gua sendiri guys ya, gua sendiri kalau suka sama cewek nih ya, misalnya nih ceweknya ngapain aja pun kita liatin gitu kan, kita perhatiin. Karena mumpung gua ada di situ. Bener sih. Kadang, tapi mungkin untuk yang dia ceritain tuh kadang kayak gitunya tuh si cowoknya tuh mungkin beberapa waktu dan sering kayak gitu sehingga mindsetnya muncul, ini cowok nggak ada kerjaan atau gimana sih? Iya. Ada kerjaan tapi dia cuekin, aku nggak suka. Oh iya, ya kalau gitu beda lagi sih. Iya, maksudnya kok lu jangan terlalu fokus sama gue besar kepala nanti. Oh oke, okay. Oh iya. Paham. Kan lo dihujat dari sini. Enggak lah. Ini kan kriteria pribadi. Iya. Dan, iya sih. Tapi masalahnya gini Mel. Ketika cowok deket sama lu ya, ketika cowok deket sama dia gitu guys. Emang sih sayang banget gitu ketika mata kita nggak dipakai buat nah lo. Oh no. Iyalah. Gitu nah, juga. Tatap-tatapan itu. Nah, jangan bucin-bucin banget. Dengerin tuh jangan bucin-bucin banget. Tapi enggak bucin kok. Kita tuh mengagumi mungkin ya. Mungkin kayak gitu ya, quality time gitu ya. Quality time ini kan dilihatin aja. Oh, gitu. Iya kan dia main handphone apapun itu gitu ya. Iya benar. Oh, gitu. Jadi sayang kalau nggak dilihatin juga ya. Soalnya kan survei membuktikan, gua nyeritain sama dia bukannya aku lupa. Survei membuktikan bahwa jatuh cinta pada pandangan pertama itu didapatkan ketika kita tatapan selama pandemi. Nah, loh. Ketika aku sama dia itu satu detik aja aku udah jatuh cinta. Waduh. Baca. Mulai. Iya, itu masalahnya berarti cuma dia nggak ada sih. Oke. Gitu selanjutnya nih, apalagi selain hobinya dong. Hah? Pengen tahu hobinya apa? Hobi aku atau iya. Cowok? Jangan. Hobi dia ya? Iya, hobinya pribadi itu. Oh iya, hobi dia kan belum nanya sih. Koleksi pengharum. Koleksi pengharum serius. Serius itu? Aku banyak
ada parfum maksudnya yang berbau dengan wangi itu, kamu wangi-wangi. Oh iya benar. Tapi emang beda-beda ini. Beda-beda. Rasanya beda-beda. Cium deh wangi banget. Jadi suka cowok yang wangi juga gitu kan? Iya, masa nggak maksudnya yang memperhatikan ke penampilan itu kan udah mencakup segala ya. Iya, betul. Nice. Wangi nggak? Terus kamu seneng parfum juga, mungkin tahu beberapa merek parfum juga ya. Parfum yang pernah kamu beli yang paling mahal berarti yang berapa tuh? Nah lo. 2 juta. Parfum dong 2 juta. Per botol. Per botol. Segini. 100 mili kecil banget dong. Kecil banget atau? Oh, seterangnya. Ada coba lihat ya, coba lihat. Mana sih botolnya? Sini. Ah, sini. Oh, ini parfumnya banyak, guys. Oh, iya. Ini parfum-parfum. Oh, iya benar dia koleksi loh. Tapi ini masih ada isinya? Masih dong. Ini baru. Ini juga. Ini yang kemarin deh kayaknya. Oh, mahal. Ini tuh apa tuh? Cartier. Oh, ini 2 juta ini. Iya. Segini. Iya. Itu kalau pecah gimana? Nangis. Nangis. Tabung dulu beli yang baru. Dipakai. Aku banget yang wangi deh. Kayak udah pernah di Aduh, itu jangan dihabisin ya. Iya benar. Tapi boleh lah nanti dicelurkan. Kita jual di Instastory. Yo yang mau parfum. Benar. Banyak sih tuh. Oke, that's it. Apa namanya? Koleksi parfumnya dan ada parfum yang bikin ini enggak? Biasanya tuh parfum mahal tuh karena ada tujuannya. Karena tujuannya tuh supaya kita bergairah gitu. Ketika disemprotkan ke pasangan mungkin ya yang bareng kita. Nah itu bisa menyebabkan ya lah, pasangan deh baunya bau cewek banget. Emang bisa banget? Iya. Orang parfum cewek itu mah. Parfum cewek? Iya lah. Tapi disemprot biar tujuannya wangi, Bang. Biar dikira kamu habis nempel sama cewek. Nah lo, nanti pulang gimana? Jadi fitnah. Halo Sok. Oh, pulang gimana nih, coba? Masalahnya nih kalau udah dipitnah kayak gini, kita tuh harus lanjutin aja nanggung gitu ya. Iya, ya udahlah nanggung, udah terlanjur, lanjutin aja. Enggak apa-apa. Bentar, terus next apa lagi nih? Nih gue agak pusing juga, gue mau mengikuti kriteria cewek cowok yang dia mau. Jadi gue biar perfect, biar dia gak ada alasan buat tolak gue nantinya, guys. Oh, tapi bohong. Ini sebenernya dari tadi aku bakal kriteria ini mantapan nih mantan gue. Oh, boleh tuh, boleh. Boleh, boleh tuh mantan tuh. Mantannya boleh ya, komen di bawah. Mantan. Kayaknya dia gak bakal nonton. Bakal nonton. Jadi, apalagi coba? Kaya raya. Enggak, pekerja keras aja. Ya, hard working ya. Ya, mapan lah. Mapan. Biar bisa mengayomi. Iya, itu udah kan mengayomi. Apa ya? Apalagi coba. Saya yang keluarga gitu. Oh ya, family man. Nah, lo. Family man itu kata-kata dari kamu aja kayaknya. Iya, tapi family man itu belum tentu terlalu sayang sama pasangannya loh. Dia lebih sayang sama keluarga. Family. Nah, oh iya, dia lebih sayang ke... Ada anak ya, dia sayang anaknya. Atau dia ada orang tua, dia lebih sayang orang tuanya. Kalau ke pasangan ya, biasa-biasa aja gitu. Dengan sama yang kayak gitu. Oh iya, oh jadi kamu lebih suka yang lebih sayang ke family-nya gitu kan? Ya, pokoknya family man, dia sayang sama saat anaknya atau orang ibunya. Jadi... Tapi dia tukang selingkuh. Gimana coba tuh? Oh, tapi dia tukang selingkuh. Ya, aku selingkuh juga! Oh, nggak ada yang setia. Jadi setia itu bullshit gitu. Iya. Masa sih? Oh shit, man. Aku tidak percaya setia. Oh my god. Mungkin enggak, mungkin belum pernah nemu yang setia yang sejujurnya yang benernya belum. Selalu mungkin ya. Setia. Oh. Enggak, karena mungkin seiring berjalannya waktu dia juga mungkin ngomong gini juga karena ada pengalaman. Kan? Nah, gitu maksudnya. Yang berawal dari setia dan akhirnya kan jadi gimana. Tapi masalahnya enggak, dia belum pernah ngejalanin sama gua gitu. Kamu setia enggak? Aku setiap setiap tikungan ada. Setiap apartemen. Bahaya. Dalam video aja guys, thank you so much for watching guys. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan ini
untuk yang pada nanyain kriteria cowok yang Amel suka, ya itu dia guys. Karena banyak banget nih fans Amel lovers nih, banyak banget banyak nih. Amelia lovers. Ini sama ini ngefans nih. Ngefans. Dan guys, ya, terima kasih banget juga, jangan lupa di follow juga Instagramnya Amelia PTR. Iya. 72. Aduh, gua lupa sih. 72 sama Amelia PTR. Guys, dan nantinya dia mau bikin YouTube juga, katanya kita tuh lihat apa isi kontennya. Isi kontennya review parfum-parfum yang ada di dunia. Dia main luar negerian terus soalnya guys. Oke, okay? Thank you so much watching guys, gue Bobby Sunrider, Amelia Putri. See you in the next video. Bye. Bye-bye.